yaitu Ibrahim bin Daud Ar-Raqi min aqranil Junaid wa ibnul Jala. Beliau itu termasuk dari banyak panika, dari banyak-banyak sakancana Imam Junaid wa ibnul Jala. Al-Junaid ni ke ma'ruf dalam sufina Al-Imam Junaid Al-Baghdadi dalam keilmuan juga. Warraqi nisbatun ila diman ila madinatir Raq ila madinatir Riqa atau Raqa bantining Ar-Raqi padahal nisbat dekat kota Raqa ala tarafil Furat yang atasnya pengkir kota besar yang ala tarafil Furat yang atasnya pengkir sungai Al-Furat sungai saya berada daerah Baghdad memanjang Umirah palancang umur pasal Ibrahim bin Daud Ar-Raqi. Maka orang lancang umur, umur satu, umur sangat polo, umur belum polo, kau cak Al-Mu'ammar, Al-Mu'ammar. Kacau umur. Wa sahibahu aktharu masyayikh Syam. Benafarengi huda ke Ibrahim bin Daud Ar-Raqi aktharu masyayikh Syam. Pasal renyak-benyakan masyayikh kuru-kuru Syam. Karena kebiasaan, biasanya nang para ulama kalian tu nika sahibal ulama ulama nika afering dengan ulama datang tak pun saya afering ni kerana lebih sepo. Napa saya kata afering ni mios kali saya sarangi mios kali saya sarangi haji sarangi napa sar kakui karena dalam ngalak tengka ngalak adab ngalak napa benda semacam mana kan nang mulazamah beni nang ngajar ben bunten tapi nang mulazamah afering asarangi dan semacam nang ijalan ika sebiasa mata sarat sitin wa ishtin wa thalati miatin saya tepasar Ibrahim bin Daud Ar-Raqi tahun teloratus enam lekor min kalamihi panika dari debunya Ibrahim bin Daud Ar-Raqi tining debu ada'aful khalqi tining paling apa sama makhluk man panika orang do'ufa se'apas man anraddi syahawati dari anolak banyak-banyak syahwat tak ada segiman orang paling apas, orang paling lemah orang paling loyo se tak bisa anolak dekat ajakan syahwat wa aqwal khalqi man qawiyya ala raddiha bentining paling kuwata banyak-banyak makhluk man panika orang qawiyya se mampu pasir man ala raddiha ingat se anolak kat segi syahwat apa rangka laban nafsu tibi waqal banajabu masad Ibrahim bin Daud Ar-Raqi alamatu mahabbatillah tining tanda cinta daka Allah itharu ta'atihi panika maka ada atau ada ke Allah wa mutaba'atu nabi ban atara angirengi nabi naki Allah. Wasu'ila ban etanyaki pasal Ibrahim ibn Daud Ar-Raqi hal yubadil muhibbu hubbah apa napa mapat dengah apa napa mapat dengah al muhibbu pasal orang secinta hubbahu dak kecinta nak ada seengki muhib napa orang se mencinta kepada Allah mencinta kepada Rasulullah mapat deng dak kecinta nak wa hal yatiqu aw wa hal yutiqu ban pona pemampu pasar muhib kit mana huda kan nyimpen kesejita pada orang yang mencinta pada Allah dapat tidak menunjukkan nyimpen tak apa dan dak kecinta fa ansyada fa'ansyadda maka anasyid pasir Ibrahim ad-Daud ibn Daud ar-Raqi dhafartum bikithmanil lisani famallakum bikithmani aynin dam'uhad dahra tadhurufu pencer siapa bana kapi bikithmanil lisani kalaban anim penlisan tak jangan ucap famallakum maka tining siapa lakum panika ditibin kapi bikithmani aynin panika anim pen mata dam'uha
tining aing mata na ain at dahara e dalam sepanjang tahun tadrufu panika anetes panapeki ain e dalam catatan kaki dekat itu wafi al-hilyah fil-hilyah hilyatil awliya karena Abu Nu'aym fil-hilyah yadrufu yadrufu nika rojul nah kadam'un yadrufu anetes dam panapadam'un. Hamaltum jibah Hamaltum amikolaki Hamaltum amikolaki Sapa bak naga pijibalan Harus jibalan Dak banyak-banyak gunung faukia nang iyata sesengkok wa innani basaguna sengkok la a'jazu panika yaktina apas sengkok anhamlil gamisi dari amikol gamis wa ad'ufu ban lemma sapa sengkok wa an atanya parkar si tak mampu jawab besen yani pangaterona seharusnya pangaterona ban seharusnya cinta kak dito SMP cuman lo bisa manabi nang Anyimpan aing mata saya netes menunjukkan cinta. Nah reaksi nah sulit saya tak padeng tapi seharusnya ben aja kenak itu kutu sempat. Tak ungkau anu putar. Nek ya. Tafartum bikit manil lisan. Wa qala hasbuka minad dunya syai'an. Panika anyo apa beda sampean minad dunya dari tunya syai'an itu ning dua perkara. Ben mun andi la tunya nang andi dua perkara nang tunya cukup. Sepertama suhbatu faqirin aberengi orang fakir wa hurmatu waliin penka hormatna orang wali e dalam bahasa lain e dalam hilyanika benni hurmatu waliin tapi khidmatu waliin catatan kakina dhakarahu fil hilyah ay dhakaru Abu Nu'aym hudak itu tabu fil hilal kitab yang ikhtilaf kalaban perbedaan wa hasbuka binad dunya syai'an khidmatu waliin wa suhbatu faqirin suhbatu faqir afaring orang fakir kafi ma pender dak kaaba khidmatu waliin ala tin dak ka wali hormat waliin la'allahu hormat atata krama tapi ni ke khidmat Ahmad bin Abil Hawari Abdullah bin Maimun bin Abdul Dimashqi. Wallahu ta'ala a'lam.